Happy Sunday Church. Welcome to online service GBI Lipo Cikarang. Senang sekali saya Astrid berjumpa dengan saudara di minggu ini. Dan welcome home bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online hari ini. Saudara bukan orang asing, kita satu keluarga Allah. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Sebelum kita beribadah, mari bersama simak Sunday News minggu ini. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari minggu pukul 10, 12, dan 17 WIB. Ajak anak-anak saudara untuk beribadah bersama melalui Facebook dan YouTube Raw Kids Rayon 8. Online Sunday Service pada 7 Maret 2021 akan dilayani oleh Pastor Wiweko Mulyono sebanyak 6 ibadah melalui Facebook dan YouTube GBI Graha Betani Lipo Cikarang. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus, mari persiapkan roti dan anggur perjamuan kudus di rumah saudara. Kami mengajak Bapak Ibu untuk tergabung dalam KUL. Kami percaya di dalam KUL hidup kita dapat bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk informasi wilayah KUL, Bapak Ibu dapat menghubungi Info Center GBI Lipo Cikarang. Bagi Bapak Ibu atau keluarga yang ada sedang mengalami sakit, kami dari tim mujizat dan kesembuhan ingin berdoa dan melayani saudara. Anda dapat menghubungi nomor tim mujizat dan kesembuhan di nomor dan Instagram berikut. Mari bergabung di Menara Doa Pagi bersama dengan Pastor Wiweko Mulyono yang diadakan setiap Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom yang ada. ID dan passwordnya dapat lihat berikut ini. Apabila saudara ingin melangsungkan pernikahan, wajib untuk mengikuti kelas bimbingan pra dan pasca nikah melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor berikut ini. Fellowship Grow and Be More Cikarang akan diadakan pada Kamis 18 Maret 2021 pukul 7 malam. Ibadah akan dilayani oleh Waki Antonio, General Manager Human Capital. Ibadah ini akan diadakan secara online melalui Zoom Meeting yang ada. Untuk ID dan passwordnya dapat dilihat berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi gereja dan bantuan doa juga konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor di layar berikut ini. Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini atau dapat scan QR code yang ada di layar. Kami memberikan waktu untuk Bapak Ibu memberikan persembahan sekarang. Terima kasih telah memberi. Kami percaya Bapak Ibu akan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih atas perhatian saudara dan jangan lupa untuk mengunjungi sosial media GBI Lipo Cikarang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya, karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan.
Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus, mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan.
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima adalah Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami, Engkau sungguh Allah bagi kami, sumber kekuatan dan perlindungan kami, penolong di dalam kesesakan sungguh terbukti. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Mari buka hati-Mu Bapak Ibu Saudara. Kira barata kalahan amaya syakara labar. Mari dengan segenap hati nyanyikan pujian-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan
Janganlah takut, janganlah gentar firman Tuhan semesta alam. Dia yang akan berjalan menyertai kita semua. Janganlah gemetar, janganlah gentar terhadap apapun yang menimpa hidup kita. Sebab sekali-kali pun Kau tidak akan pernah membiarkan kami, Tuhan. Sekali-kali pun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Janjimu ya dan amin. Janjimu ya dan amin. Engkau Immanuel bagi kami itu. Kami mau angkat tangan kami dan berseru-seru padamu itu. Angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Allah kuasa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah online service dari GBI Lipo Cikarang. Tuhan berbicaralah. Terima kasih untuk kepercayaan hamba-Mu boleh melayani. Hadirat-Mu ada pada kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang sampaikan hati-Mu. Kuatkan kami, sembuhkan kami, bangkitkan kami. Bagimulah hormat, bagimulah pujian, bagimulah segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, mari katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang Tuhan kasihi yang ada di Jemaat GBI Lipo Cikarang. Sebuah kehormatan buat saya, terima kasih untuk gembala setempat dengan semua diaken yang ada, yang memberi kepercayaan untuk saya melayani di ibadah online pada hari ini ya. Nah, perkenalkan nama saya Rubin Ong, saya tinggal di Gading Serpong, ya. Saya ada di sebuah komunal namanya LRCC, Living Room Community Church. Ya, itu ada di bawah sinode dari gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Ya, senang bersama Bapak Ibu semua, sebuah kehormatan buat saya. Nah, percayalah, saya bukan tipikal orang yang datang dengan sok tahu, sok pinter, sok hebat. Enggak sama sekali. Sebagai pelayan Tuhan, saya mau berbagi buat Bapak Ibu semua. Nah, hari ini tema saya adalah sederhana sebetulnya. Siapa kita waktu kita ada di balik layar? Who are you behind the screen? Ya, kita ini siapa sih waktu kita ada di balik layar? Saya kalau nggak salah melihat tema gereja ini secara keseluruhan adalah tahun integritas kan? Ya, ini adalah tahun integritas. Nah, Bapak Ibu, kenapa penting sekali? Sebab betul. Kata integritas itu kan berasal dari kata aslinya namanya tamam, bening. Bening itu berarti enggak buram. Ya, ya, kata integritas itu adalah hati yang benar kan. Artinya terjadi itu transparansi, kemudian itu tuh korelasi antara hati, mulut dengan tangan itu sama. Ya, coherent ya. Jadi satu gitu. Ya. Jadi kapan mulut, hati dan tindakan beda, ya berarti itu pecah jiwanya. Ya, kalau pecah berarti keputusannya nggak kuat. Ya, Tuhan nggak mau kita punya jiwa pecah kan. Sebab kalau jiwa pecah gampang tercekik dalam kehidupan. Susah bernafas ya. Nah, Bapak Ibu kembali lagi bahwa kata the clean heart, hati yang bersih, itu berasal dari kata asli namanya tahor kan. Ya, dari kata itu muncul kata apa? Tahir. Ya, Bapak Ibu pasti ingat. Seperti kata nazar, muncul kata nazir. Ya, nazir itu abdi Tuhan, nazar itu apa yang dia katakan harus dia lakukan. Nah, dari kata tahor muncul kata tahir, the clean heart, hati yang bersih. Apa itu hati yang bersih? Sebuah keadaan hati di mana tidak ada produk setan di dalamnya. Makanya orang gampang diintimidasi karena kamu nyanyi-nyanyi semangat tapi bohong juga, cara bisnismu kasar juga. Makanya gampang terintimidasi karena ada produk setan di dalam orang itu. Nah, kita akan baca Bapak Ibu. Saya ingin mengajak kita membaca kitab apokaliptik. Itu kitab penyingkapan akhir zaman termasuk. Ini bisa korelasi dengan kitab Wahyu. Namanya kitab apa? Daniel. Ada 4 nabi besar di perjanjian lama. Yeskiel, Yeremia, Yesaya. Dan satunya lagi adalah Daniel. Dan semua tulisannya 4 nabi besar ini isinya perjanjian baru. Misalnya Yeremia 31. Ya, aku akan menaruh rohku di dalam hatimu, hati yang baru. Itu semuanya konteksnya adalah konteks perjanjian baru. Ya. Nah, kita belajar dari Daniel pasal yang ke-6. Ya. Saya ingin mengajak kita ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, background dari pasal ini Bapak Ibu perlu saya jelaskan sedikit saja. Saya tidak akan terlalu jelimet ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Itu backgroundnya adalah apa? Daniel ini ada di masa pemerintahannya Media Persia. Setelah dia mengabdi di pemerintahan Babel. Waktu itu adalah Nebukadnezar dengan anaknya namanya Belsyasar. Nah, zamannya Belsyasar, kerajaan Babel kemudian diserahkan ke Media Persia karena sombong. Sebab Belsyasar pakai perkakas-perkakas Bait Allah untuk pesta pora. Makanya hati-hati ya, perkakas-perkakas Bait Allah jangan dimain-mainkan. Perkakas Bait Allah apa? Waktu, keluarga, pelayanan, jangan dibuat untuk keegoisan. Ya langsung pecah kerajaan itu. Padahal Babel itu negara
superpower waktu itu. Tapi kemudian jatuh ke Media Persia. Memang sudah dinubuatkan seperti Daniel pasal 2 kan. Mimpi dari patung yang disingkapkan Daniel. Kan dari kepala emas, pundak, ya bahunya itu dari tembaga besi. Dan kemudian campuran tanah liat dan besi. Itu kan kerajaan-kerajaan yang sudah muncul. Yaitu Babel, kemudian Media Persia, Yunani, dan kemudian Romawi. Tapi tinggal muncul kerajaan yang luar biasa, kerajaan Allah. Sebab dengan tanpa perbuatan manusia, sebuah batu terungkit, glinding, ya, kemudian menabrak patung itu. Patung itu hancur, sistem dunia dihancurkan. Batu itu makin besar, memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Saya menunggu itu, haleluya, kerajaan Allah. Kita semua dipakai Tuhan secara dahsyat. Nah, di Daniel pasal 6 ini, usia Daniel itu sudah 82 tahun. Jadi orang Manado ngomong so tua. Dia itu tinggal nunggu pensiun. Dan dia tahu 2 tahun lagi janji Tuhan dikenapi. Israel akan pulang ke Yerusalem. Ya itu di eranya siapa? Kores. Karena Kores itu dipakai Tuhan kan. Untuk kemudian membangun bait Allah nantinya. Di era Zerubabel. Nah kita tahu ternyata Darius itu sahabat baiknya Daniel. Ya. Dia mengangkat 120 wakil raja, itu pun atas ide Daniel. Kemudian Daniel usulkan 120 ini, para gubernur ini, para wakil raja, karena memang wilayahnya mereka itu dari Afrika sampai India. Banyak banget, gede banget kan. Nah, 3 orang ini, 120 itu harus mempertanggungjawabkan supaya raja tidak rugi. Makanya dalam hidup ini, jangan merugikan siapapun. Saya dalam hidup ini tidak mau merugikan Tuhan. Saya boleh rugi, tapi Tuhan harus untung dalam kehidupan. Dalam kehidupan saya, supaya dia ditinggikan. Ini bukan soal uang ya Bapak Ibu, tapi karakter kita jadi berkat. Nah Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang tidak suka Daniel itu kemudian bikin move, pergerakan untuk begini, hancurkan Daniel. Jadi Raja Darius disuruh membuat undang-undang. Barang siapa dalam waktu 90 hari tidak memohon kepada Raja Darius, tapi kepada yang lain, harus masuk ke kandang singa atau gua singa. Yang lulus sekolah minggu pasti tahu ya. Saya lulus sekolah minggu loh Bapak Ibu, cum laude lagi. Makanya layak jadi pendeta kan. IP-nya 4.0 bayangkan ya di sekolah minggu. Nah, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam saya akan bacakan. Saya yakin nanti di screen ditampilkan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu yang tidak suka sama Daniel ini. Kita tidak mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini kita tahu kan, orang-orang ini adalah orang-orang yang coba jebak Daniel dengan tipu muslihat untuk Darius membuat undang-undang tadi. Saya yakin ini orang-orang bisa saja, orang-orang yang di-training oleh Daniel. Karena Daniel lama sekali di kerajaan Babel maupun di kerajaan, kemudian dia masuk ke kerajaan Media Persia. Jadi saya yakin ini orang-orang juga kenal Daniel, tapi mereka nggak suka. Ya, dia coba mau kianati Daniel. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berkata apa hubungannya dengan kita, Pak Rubin? Oh, sangat terhubung. Waktu Daniel ditawan dari Yerusalem, itu dia bangkrut, Bapak Ibu. Dia itu terpisah, terisolasi seperti kita ini sekarang. Kata isolasi kan sangat populer. Dia kehilangan semuanya. Ya, bayangkan dia sendirian. Ya, dia memang akhirnya punya teman-teman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Masih dia terpisah dari keluarga, terpisah dari fasilitas sebagai bangsawan. Tapi yang luar biasa, dia tetap berdampak. Nah, saya suka Daniel itu punya roh yang luar biasa. Sayang ya, orang karismatik suka mendefinisikan the spirit of excellence ini roh yang luar biasa apa? Oh, bahasa rohnya kenceng. Ya, terserah, silakan, enggak apa-apa. Saya juga berbahasa roh. Oh, nyanyinya semangat sampai lompat-lompat nyangkut plafon enggak bisa balik lagi. Ya terserah. Ya. Tapi roh yang luar biasa itu begini.
selalu apa? Mengerjakan melebihi yang diminta. Jadi kalau orang minta apa, dia lebih mengerjakannya. Itu yang Yesus katakan kan. Kalau kamu diminta bajumu, berikan apa? Jubahmu. Kalau kamu suruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil bersama dia. Jadi selalu melebihi ekspektasi yang diminta. Nah sekarang Bapak Ibu, dalam kondisi begini, saya tadi katakan, siapa saya, siapa Bapak Ibu, saudara semua, termasuk saya, di balik layar yang gak kelihatan. Jadi begini Bapak Ibu, ketika tantangan terjadi, apa yang Daniel bangun? Yang pertama begini, Daniel itu pergi ke tempat yang dia biasa berinteraksi dengan Tuhan. Coba kita baca ayat 11 ya, dari Daniel pasal yang ke-6. Kita coba baca ayat yang ke-11, dari Daniel pasal yang ke-6, Bapak Ibu bisa lihat di sana, ya, atau nanti di screen pasti ditampilkan. Saya yakin ayat ini terkenal sekali ya. Nah, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dari Alkitab kita, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Ya, coba lihat sama-sama. Ya. Demi didengar oleh Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin buat firman Tuhan. Wow. Jadi begini Bapak Ibu, yang luar biasa. Daniel itu sahabatnya Darius. Tapi tidak melobi Darius. Dia tidak mau ketemu Darius. Dia tidak kemudian minta tolong sama manusia. Dia tidak kemudian excuse. Dia tidak cari alasan. Dia tidak cari pembenaran. Dia tidak mau membela diri. Enggak. Dia pergi ke tempat dia berinteraksi dengan Tuhan. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki tempat kita berinteraksi dengan Tuhan, terserah tempat itu. Ya, mau di kamar kita, mau di ruang kerja kita, mau di rumah kita, di mana saja. Mari miliki tempat berinteraksi dengan Tuhan. Daniel tidak cari Darius. Daniel tidak lobby siapapun. Daniel tidak cari koneksi. Bahkan saya katakan hari ini yang mengandalkan manusia, Bapak Ibu kecewa. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi begini Bapak Ibu, makanya dalam krisis ini Bapak Ibu, jangan cari jawaban dari luar, ya, tapi mengalami transformasi dari dalam. Nanti kalau dari luar senangnya itu tuh, ya cuman dikasih mainan baru dari luar kan. Orang sekarang kan sukanya mau disubstansi dari luar, maksudnya ya ditolong dari luar saja. Ya maunya ditolong dari luar, tapi dalam yang perlu dibangun Bapak Ibu. Daniel itu punya tempat berinteraksi. Nah Alkitab berkata begini, seperti biasa dilakukannya, itu bukan agamawi. Dia sudah maintain sini, dia pelihara ini sejak lama. Makanya betul saya punya prinsip ya, ada orang yang biasa menyembah, tapi ada orang yang hari-hari ini terpaksa menyembah. Saya berharap kita jangan jadi orang yang terpaksa menyembah ya, karena tekanan dari luar. Tapi kita biasa menyembah, karena saya percaya prinsip ini Bapak Ibu. Ini prinsipnya, siapa menang di alam roh, dia akan menang di alam jasmani. Siapa kuat di alam rohani, dia akan menang di alam jasmani. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu, ayo terus bangun tempat berinteraksi. Mungkin tempat itu tidak kelihatan, tidak perlu dipamerkan. Sayang ya sekarang, prinsip kebangunan rohani orang pikir mesti ekstravagansa dulu acaranya. Panggung besar, padahal sekarang panggung-panggung belum bisa dipakai. Ya, sekarang sampai saya berkata, banyak Tuhan-Tuhan yang hilang ya, Tuhan kecil ya Bapak. Allah-Allah kecil yang hilang. Allah sport, Allah apa? Allah catwalk yang ada di fashion show, Allah konser, konser-konser musik. Ya, bahkan kalau saya lihat sekarang ini, ya seperti gedung-gedung kita kebaktian belum bisa dipakai. Tapi it's okay Bapak Ibu. Ya, sebab gini, isu penyembahan, bukan di mana kita menyembah kan, tapi siapa yang kita sembah. Kalau nanti isunya di mana bisa munafik. Oh kudusnya kalau hari Minggu, sadar Tuhannya di acara kebaktian. Jangan, sadar Tuhan di kehidupan. Jangan sadar Tuhan di kebaktian, tapi sadar Tuhan di pekerjaan, sadar Tuhan di keluarga, sadar Tuhan di masyarakat. Nah Daniel punya tempat berinteraksi, dan apa yang dia lakukan di sana? Dia tidak komplain. Hari-hari ini di masa krisis Bapak Ibu, mari jangan hasilkan bitterness, jangan hasilkan kepahitan,
tapi hasilkan better dalam kehidupan. Kita jangan bitter, ya. Kita jangan pahit, kita jangan kecewa, tapi mari kita hasilkan better, hal berbeda. Lagi muncul sesuatu yang ilahi dari dalam. Karena kita punya tempat berinteraksi dengan Tuhan. Ada kejujuran di sana. Nah yang kedua Bapak Ibu. Apa yang Daniel bangun di masa yang susah begitu? Undang-undang itu dibuat tujuannya satu. Menyerang Daniel. Ya tahu Bapak Ibu. Daniel itu punya kesalahan hanya satu. Yaitu karena dia tidak punya kesalahan. Aneh ya. Daniel itu punya kesalahan adalah karena dia tidak punya kesalahan. Iya dong. Dia diajak korupsi, dia tidak mau. Dia diajak sembarangan, dia tidak mau. Makanya Daniel, dakwaannya apa? Tadi kita sudah baca ayat yang ke-6 kan? Dakwaannya satu. Mereka cari kesalahan, kedisiplinan enggak ada. Daniel disiplin, korupsi enggak, jahat enggak. Tapi satu saja, yaitu apa? Daniel itu didakwa dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Saya mau didakwa itu. Jadilah gereja yang jangan didakwa. Saya sedih kalau orang Kristen didakwa karena apa? Korupsi, jahat. Tapi mari kita didakwa karena kita kudus. Kata ibadah itu artinya apa? Keserupaan dengan Kristus. Bukan hanya soal nyanyi kan. Ibadah itu kan ada ibadah liturgi. Tapi ibadah yang sering ditulis di Alkitab adalah ibadah keserupaan dengan Kristus. Eusebia. Dimana karakter kita serupa. Integritas kita kuat. Artinya begini. Mau dilihat atau enggak tetap sama. Makanya saya tanya buat Bapak Ibu semua. Waktu kamera lagi nyorot kita. Seperti saya sekarang ini kan lagi disorot kamera oleh keponakan saya. Apakah saya tetap jadi orang yang sama ketika kamera tidak menyorot saya? Apakah saya tetap jadi orang yang sama ketika saya ada di belakang panggung di mana orang enggak lihat kan? Apakah saya tetap sama dalam kehidupan? Nah itu penting sekali Bapak Ibu. Yang luar biasa dari Daniel begini. Daniel itu mengalami ujian integritas. Maksudnya apa Pak Rubin? Waktu undang-undang ini dibikin, seharusnya kan orang berkata, pakai hikmat sedikitlah Pak Rubin. Daniel itu bagaimana ya supaya berhikmat. Dia itu tidak geser jam doa loh. Jam doanya tetap sama. Dia tidak ubah hari, tiap hari dia berdoa. Pintu-pintunya tidak ditutup. Kelihatan saja transparan, apa adanya, otentik, saya suka kata itu. Ya, mari jadi orang Kristen yang otentik apa adanya, gak usah dibuat-buat kan. Daniel itu otentik loh Bapak Ibu dalam kehidupan, luar biasa. Saya berharap GPI Lipo Cikarang ini jemaatnya adalah jemaat yang itu tadi yang saya katakan. Ketika semua mata tersorot, ketika orang melihat kita, apakah kita tetap sama dengan orang yang waktu orang gak lihat kita. Dia mengalami ujian integritas. Dia tetap gak geser jam doanya. Dia tetap berdoa, pintu gak ditutup. Yang berikutnya lagi, dia alami apa? Ujian keberanian. Ya kan? Itu jelas kalau melanggar undang-undang itu yang terjadi apa Bapak Ibu? Pasti dia masuk ke gua singa. Seharusnya kan begini. Dia ya udahlah gak usah ibadah saja. Enggak. Dia tetap beribadah. Dia tetap mengasihi Tuhan. Ya usianya tua, tapi pemberani Bapak Ibu. Dia punya spirit pemberani. Kan Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah berikan kita roh ketakutan. Tapi roh yang membagikan apa? Kekuatan, kasih dan apa? Sound mind, pikiran yang jernih, ketertiban terjemahan Alkitab kita. Itu Timotius katakan itu kan. Dia pemberani, dia tetap beribadah Bapak Ibu. Ya, dia tidak kompromi sedikit pun. Makanya Bapak Ibu tahu enggak? Saya yakin, ini enggak gampang buat Daniel. Saya percaya itu pergumulan di pikirannya dia. Apakah saya berintegritas? Apakah saya tetap berani? Ketika begini, sorot lampu menyorot saya. Apakah saya tetap sama dengan waktu sorot, maksudnya begini, sorot kamera tidak sedang menyorot saya. Saya bertanya buat Bapak Ibu, waktu kamera lagi menyorot kita, apakah kita tetap jadi orang yang sama ketika kamera tidak menyorot kita? Pak, kan kita bukan pembicara, maksud saya begini. Waktu kita kelihatan dengan orang lain lihat, apakah sama dengan waktu orang lain tidak lihat hidup kita? Makanya tahu Bapak Ibu, Daniel waktu dimasukkan ke gua singa, tahu Bapak Ibu, singanya enggak mau makan Daniel. Kenapa? Saya bercanda. Singanya enggak suka sebab Daniel tidak bau daging. Daniel bau roh. Makanya nanti yang membuat Daniel itu dimasukkan ke gua singa, begitu disemplungkan ke gua singa, belum nyampe ke bawah sudah diterkam semua sama singa. Karena mereka bau daging.
sementara Daniel baunya roh. Jemaat GBI Lipo Cikarang, yuk tetap menjadi orang yang otentik dalam kehidupan. Ya, waktu orang lihat kita, waktu orang tidak lihat kita, kita tetap otentik dalam kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang Daniel bangun? Saya selesai dengan ini. Daniel tetap mengawal penggenapan janji Tuhan. Wow, ya. Saya tadi sudah katakan, Daniel waktu itu berusia 82 tahun kira-kira. Jadi sudah tua. Dan dia tahu 2 tahun lagi penggenapan akan terjadi setelah eranya Kores, itu kemenakannya Darius, menggantikan Darius kan. Orang Israel setelah itu dikembalikan kemana? Ke Yerusalem. Daniel sudah tua, tapi begini, saya tahu dia capek secara usia. Saya tahu dia lagi nunggu waktu pensiun. Saya tahu dia lagi tenang-tenang. Tapi ternyata begini, walaupun dia tua, semangatnya tetap kuat. Makanya saya berdoa untuk jemaat yang ada di Lipo Cikarang, GBI Lipo Cikarang. Yuk Bapak Ibu, tetap semangat. Kita ada di masa-masa akhir memang. Jangan padam roh kita. Terus kawal penggenapan janji Allah. Ada istilah di militer, namanya ini, the last 100 yards. Ya, bahwa kita akan segera menyentuh garis finish ini ke depan. Semua penggenapan janji Tuhan akan digenapi. Yang setuju, katakan amin. Wow, Bapak Ibu, mari tetap kawal. Bahwa kita harus tetap terlibat dalam janji-janjinya Tuhan. Untuk kita menggenapinya. Yuk, jangan patah semangat. Makanya Roma pasal 12 berkata, Paulus berkata, hendaklah kamu begini, rohmu menyala-nyala. Jangan padam, rohmu menyala-nyala. Untuk apa? Melayani Tuhan. Saya percaya gereja lagi dibawa kepada kebangunan rohani yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Gereja akan dipakai Tuhan begitu luar biasa untuk menggenapi janji Tuhan. Percayalah. Dan saya berdoa, GBI Lipo Cikarang ini akan terlibat dalam pergerakan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Ini waktunya Bapak Ibu, saya percaya ada banyak Daniel-Daniel yang akan Tuhan munculkan di bangsa ini untuk tetap konsisten, otentik, terlibat dalam kehendak Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Tuhan cari para Daniel, adakah dia menemukan ini di GBI Lipo Cikarang, di Cikarang, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia? Saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan menemukan Daniel-Daniel yang tetap otentik, Daniel-Daniel yang tetap kuat dalam kehidupan. Saya sungguh-sungguh berdoa, GBI Lipo Cikarang, yuk tetap terlibat dalam kehendak Tuhan. Kita tetap jadi orang yang sama, mau dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Sebab Tuhan kita cari orang-orang yang otentik dalam kehidupan. Amin buat firman Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua, kalau boleh mari di tempat masing-masing dimanapun kita berada, taruh tangan di dada kita. Mari kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. I want pray for you all. Kita berdoa bersama-sama. Kirapa sekete karapala papa. Hamba berdoa Tuhan, karapala papa. Untuk umatmu yang ada di GBI Lipo Cikarang, kuatkan kami, sembuhkan kami. Kami percaya hari-hari ini Engkau cari orang-orang yang murni, otentik, yang penuh integritas. Yang ketika ada di dalam panggung maupun di luar panggung, disorot kamera atau tidak, kami tetap jadi orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Berkati umatmu, sayangi umatmu, kuatkan umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Angkat kedua tangan saudara.
Terimalah kasih karunia anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus telah dan selalu menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua dan kita semua hidup kekal bersama Dia bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah percaya dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat. Sama-sama katakan kepada Dia dengan suara keras bersama, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui mBanking, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan pembayaran online lainnya yang tertera di layar saudara. Berikut tata cara pemberian persembahan memakai QR Code melalui mBanking BCA. Pertama, buka aplikasi mBanking BCA dan login ke akun saudara. Pilih ikon scan QR, arahkan kamera perangkat saudara pada barcode tujuan rekening yang ada atau upload screenshot QR Code tujuan rekening GBI Graha Betani Lipo Cikarang. Masukkan nominal persembahan dan persepuluhan saudara, konfirmasi, dan masukkan PIN mBanking saudara. Jangan lupa untuk screenshot atau foto layar notifikasi transaksi telah berhasil dan kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 0811-8000-538. Berikan juga keterangan pada screenshot atau foto layar saudara agar kami dapat mendata persembahan dan persepuluhan yang saudara berikan. Dan berikut tata cara apabila saudara ingin memberikan persembahan melalui OVO atau aplikasi pembayaran lainnya. Pertama, buka aplikasi OVO dan login ke akun saudara. Pilih ikon scan barcode dan arahkan perangkat kamera kepada QR Code tujuan rekening yang ada. Atau upload screenshot QR Code tujuan rekening GBI Graha Betani Lipo Cikarang. Masukkan nominal persembahan dan persepuluhan, pilih metode pembayaran, konfirmasi, dan masukkan PIN saudara. Jangan lupa untuk screenshot atau foto layar notifikasi transaksi telah berhasil dan kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 0811-8000-538. Berikan juga keterangan pada screenshot atau foto layar saudara agar kami dapat mendata persembahan dan persepuluhan yang saudara berikan. Kami percaya saudara akan diberkati berlimpah-limpah dan banyak orang akan diberkati melalui persembahan dan persepuluhan yang saudara berikan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.